Pertemuan rutin tim penggerak PKK Kota Tangerang kali ini berbeda. Pasalnya, ini menjadi momen perpisahan terakhir Aini Suci Wismansyah beserta Mas Turo Sahrudin dalam memimpin TPPKK Kota Tangerang. Acara dilaksanakan di Ruang Al-Amanah Puspem Kota Tangerang Jumat 22 Desember 2023. Pada kesempatan ini, TPPKK Kota Tangerang bersama dengan DWP Kota Tangerang, GOW Kota Tangerang beserta Organisasi Wanita Kota Tangerang dan tentunya DP3AP2KB Kota Tangerang memberikan persembahan penuh cinta untuk dua wanita hebat Kota Tangerang. Jadi ini luar biasa, ternyata setelah selesainya kita nih banyak kenangan yang memang yang kita lewati bersama, suka duka dan lain-lain. Dan ternyata memang mengena sekali sama ibu-ibu yang lain, nggak hanya kita yang berhenti sekarang memang. Dan tadi ternyata banyak effort dari mereka yang menunjukkan bahwa terima kasih dalam sama-sama berjuang dalam PKK, DWP dan lain-lain. Dan kami pun sangat pastinya sangat sedih ya, sedih dan banyak kenangan yang indah. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua membangun Kota Tangerang, tidak hanya harus lewat menjadi ketua PKK dengan segala bidangnya, ibu-ibu dengan segala keahliannya bisa ikut membangun Kota Tangerang. Aini berpesan kepada seluruh tim penggerak PKK Kota Tangerang dan organisasi wanita di Kota Tangerang untuk terus melanjutkan semangat dalam menjalankan program-program yang ada di Kota Tangerang demi kesejahteraan wanita dan keluarga di Kota Tangerang. Persembahan kali ini yakni kenangan penuh makna yang disiapkan oleh PKK Kota Tangerang, lalu ada pula puisi penuh cinta untuk Aini Suci Wismansyah dan Mas Turo Sahrudin. Merasa terharu ya. Karena banyak sekali surprise untuk kita berdua, ibu-ibu yang begitu respon dengan kita berakhirnya gitu kan. Ibu-ibu semangat banget gitu. Ya saya merasa bangga aja dengan ibu semua yang mendukung PKK. Di momen terakhir, suasana menjadi penuh haru biru di mana seluruh pengurus serta anggota TPPKK Kota Tangerang, DWP Kota Tangerang, Bayangkari Kota Tangerang, dan organisasi wanita memberikan pelukan hangat untuk kedua wanita hebat Kota Tangerang. Desi Wahyuni, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.